kegiatan Trabelo Party Festival 2022 ini diikuti oleh 77 peserta yang menempati 83 stand, meliputi OPD, instansi vertikal, instansi pelayanan publik, kecamatan, perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan, perusahaan, koperasi, paguyuban IKM, komunitas UMKM dan komunitas hobi, serta paguyuban kuliner Club Bulo Store. Acara kita pagi hari ini yaitu Trabelo Party Festival itu paling tidak memberikan ajang kesempatan dari berbagai pelaku usaha, baik dari OPD maupun juga para pelaku usaha-usaha yang sekiranya untuk membangkitkan ekonomi yang ada di Kabupaten Pati. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita memberikan ajang kegiatan semacam ini bisa memberikan wahana kepada para masyarakat, kita tetap boleh beraktivitas, ya, kreativitas, namun kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan kita bisa melaksanakan semacam ini karena tidak teralokasi anggaran kemarin, karena kita berpikirnya adalah rasa ketakutan-ketakutan. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Mulan, Direktur Bank Jateng Cabang Koordinator Pati, yang telah mensupport mendapatkan CSR yang nilainya cukup besar, 1,8 miliar yang kita bagi-bagi untuk support tadi, agar perkembangan UMKM, kemudian juga di luar dari CSR yang kita terima, termasuk kita membangun, kita alokasikan untuk rumah kreatif. Ini tujuannya juga memberikan ajang kepada para pelaku-pelaku usaha agar kita ini dibangunkan tidak mangkrak tapi dipakai untuk kegiatan.